Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua pecinta sinetron Love Story The Series dimanapun kalian semua berada. Tentunya jumpa lagi dengan Mas Mimin Sermin yang akan membawakan satu ulasan alur cerita yang datangnya dari Love Story The Series, yang mana kita telah disajikan dengan melihat Maudy yang begitu sangat bersabar dan dia begitu sangat mencintai Kendra Wilantara, dan dia pun berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar Ken dimanapun berada disehatkan selalu seperti yang dia inginkan, dan mudah-mudahan Ken bersama Maudy pun bisa bersatu kembali. Dan kita pun telah disajikan dengan si Rama yang begitu sangat mencintai si Vanessa. Dia selalu saja mendoakan si Vanessa dimanapun dia berada. Karena itu, Rama pun menginginkan agar Vanessa membuka hatinya, dan dia tidak jadi untuk menceraikan dirinya. Dan di situ pun terlihat Tante Dinda yang mengintip dan menguping pembicaraan. Si Rama pun begitu tersentuh hatinya, dan dia segera ambil tindakan untuk menelpon Tante Sapira. Dan Tante Sapira pun mengatakan bahwa dirinya tidak melihat si Vanessa. Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung dan menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini. Dan kita pun telah disajikan dengan melihat Pak Wilantara yang membela Maudy, karena Maudy yang sekarang ini telah akan diculik kembali oleh anak buah Argadana, karena anak buah Argadana sudah mengetahui keberadaan Maudy, di mana Maudy berada. Dan kita pun telah disajikan dengan melihat Ken yang lagi dihajar oleh beberapa preman ya guys. Dan sepertinya preman-preman tersebut adalah suruhan Argadana. Dan sepertinya Argadana pun mengurung Kendra Wilantara untuk yang kedua kalinya. Karena itu, sebelum Wilantara mengembalikan Maudy ke sisi Argadana, maka Ken pun tidak akan dikeluarkan oleh Argadana. Tapi sebelum lanjut lagi, Bang Mimin ingin tahu nih, kalian semua penggemar sinetron Love Story The Series dari daerah mana saja? Silahkan absen dan like di bawah kolom komentar. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Dan kita pun telah disajikan dengan Tante Sapira yang melihat Argadana yang lagi menelpon si Jidan, dan dia menginginkan agar Ken tidak bisa keluar sebelum Wilantara mengembalikan Maudy ke sisinya. Tetapi keputusan Argadana pun dibantah oleh si Jidan ya guys. Dan sepertinya Jidan pun akan membebaskan Kendra Wilantara untuk yang kedua kalinya. Tapi sebelum lanjut lagi, mari kita doakan agar pemain dan kru sinetron Love Story The Series diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Amin, amin, ya robbal alamin. Dan kita pun telah disajikan dengan melihat si Marsha yang akan menemui Kendra Wilantara. Dan sepertinya Dinda pun begitu kaget ketika Marsha begitu peduli kepada Kendra Wilantara. Dan mungkinkah Marsha pun hatinya tidak jahat ya guys. Dan kita pun sudah melihat Marsha bahwa Marsha itu sepertinya orang yang begitu baik. Dan dia pun peduli kepada teman-temannya yang selalu dekat dengan dirinya. Dan kita pun telah disajikan dengan melihat si Vanessa yang sepertinya ingin sekali bercerai dengan si Rama ya guys. Dan si Rama pun yang tidak ingin kehilangan Vanessa pun selalu berjuang untuk mempertahankan cintanya. Dan
Dan jika kalian semua ingin tahu alur yang selanjutnya, maka terus saksikan sinetron Love Story The Series yang tayang hanya di SCTV1 untuk kita semua. Dan bagi kalian semua, untuk selalu mendukung channel ini agar bisa menjadi channel gede seperti channelnya para tetangga. Dan mudah-mudahan sinetron Love Story The Series bisa bertengger menjadi rating nomor 1 ya guys. Dan kita pun bakalan disajikan melihat si Maudi yang akan murka kepada Argadana, karena dia akan mengetahui kebusukan Argadana dan dia bersekongkol bersama Anita yang ingin menghancurkan hubungan Ken bersama Maudi. Dan jika di dalam alur video ini banyak kesalahan, Bang Mimin pun mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di sini pun waktunya Bang Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.